Oke guys, selamat datang di channel Sona Crypto. Pada video kali ini saya mau berbagi sebuah airdrop lagi, yaitu Browse Token. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa bagi yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe like channel ini dan jangan lupa klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan. Browse Token merupakan token baru yang berada di jaringan BSC yaitu Binance dan sedang mengadakan airdrop sebesar $15 dan akan dikirim ke wallet kita. Dan untuk walletnya itu di sini sebenarnya untuk wallet resminya ada di sini, wallet Bros wallet. Tetapi kita di sini bisa menggunakan Trust Wallet untuk walletnya nanti di airdropnya. Dan bagaimana caranya untuk melakukan airdropnya? Di sini untuk airdropnya, sebelum kita mengerjakan airdrop di sini, untuk teman-teman silakan mendaftar dulu di exchange, make exchange ini. Dan untuk token Brob sendiri akan segera terdaftar di make exchange ini. Nah, di sini kita harus mendaftar dulu di exchange make exchange ini. Untuk melakukan pendaftaran di sini silakan masukkan email, kemudian klik dapatkan kode di sini. Setelah itu lihat kode di sini. Di sini ada verifikasi dulu. Silakan masukkan verifikasinya seurutan gambar di sini. Kemudian klik OK. Setelah itu kalian pergi ke email dan ambil kodenya, salin dan masukkan. Setelah itu buat kata sandi dengan akurat di sini, kemudian klik daftar. Setelah selesai mendaftar di exchange make exchange itu, lalu pergi ke airdropnya. Apa yang dapat dilakukan dengan bot ini, di sini untuk reward itu 500 Brob token dan referral akan mendapatkan 100 Brob. Dan untuk pemenangnya di sini, untuk semua pengguna akan memenangkan hidranya. Baiklah, kita mulai. Di sini klik mulai untuk melakukan hidranya. Untuk airdrop di sini, untuk N-nya itu akhir dari airdrop itu 15 Mei 2022 dan distribusi itu langsung 72 jam ke wallet kita di Trust Wallet. Dan di sini tugasnya itu pertama join di Telegram, kemudian join di grup, kemudian tweet Twitter dan pin ini postnya kita tweet, kemudian vote untuk drop token coin miner. Kita join dulu di sini untuk Telegram channelnya. Klik gabung. Setelah itu kembali. Kemudian yang kedua Telegram group. Sini kita klik gabung. Kemudian kembali lagi.
Setelah itu kita tweet Twitternya, kita klik Twitter, kita buka. Kita klik mengikuti. Kemudian kita tweet pinned postnya. Kita kasih sukai dulu, kemudian kita klik tweet. Kemudian kita klik kembali di sini. Kita cari proyek di sini tweet kita tadi. Kemudian kita bagikan, kita salin tweetnya, kemudian ke airdropnya lagi. Di sini kemudian kita foto dulu, kita buka. Di sini kita klik pilih. Kemudian kita isi. Setelah itu kembali lagi ke airdropnya tadi. Kita klik cek di sini. Kemudian klik registrasi. Kita isi captcha. Kirim. Setelah kita retweet, kita masukkan link retweet kita tadi. Kita kirim. Kemudian masukkan email yang terdaftar di exchange tadi yang kita daftarkan tadi. Kita kirim. Di sini untuk download aplikasinya atau silakan jika ingin download, tapi di sini kita bisa menggunakan Trust Wallet untuk BSC Wallet address-nya, Brob Wallet. Kita pergi ke websitenya tadi. Atau teman-teman bisa klik di sini. Kemudian teman-teman itu klik kontrak. Kemudian klik lagi. BLS token. Di sini kita salin untuk smart kontraknya, kemudian ke Trust Wallet.
Kita klik menu. Kemudian klik custom token. Kita tempel lagi. Kemudian klik done. Di sini kita salin untuk drop tokennya. Kita copy, kemudian kembali lagi ke airdropnya. Di sini kita masukkan wallet address kita tadi. Well done, thank you for drop token project. You can guna referral link invite more people the airdrop. Di sini kita klik balance dulu. Di sini kita mendapatkan 500 token drop. Referral 0 dan untuk harga 1 drop itu 0,025 BUSD. Jika dikalikan dengan 500 itu kita mendapatkan sekitar 15 dolar. Di sini untuk bagikan untuk salin referralnya dan bagikan ke media sosial untuk menambah token kita. Kemudian kita bisa klik withdraw di sini dan akan didistribusikan selama 72 jam. Kita klik withdraw. Withdraw sukses dan kita tunggu selama 72 jam ke wallet kita tadi. Dan untuk melakukan penukarannya nanti kita bisa mengirim ke exchange tadi untuk melakukan penukaran tokennya atau di PancakeSwap, karena setelah listing di exchange mungkin kita bisa melakukan penukaran di PancakeSwap nanti melalui Trust Wallet. Baiklah teman-teman, untuk airdrop ini saya rasa cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih.